Hadirin sekalian, dalam mempertimbangkan keputusan permohonan skim ini, syarat utama kelayakan adalah pemohon adalah golongan berpendapatan tetap ataupun berpendapatan rendah. Di antara syaratnya adalah mesti warga negara Malaysia 18 tahun ke atas, pembelian rumah kediaman berharga RM150,000 ke bawah, dan maksimum pembayaran yang diberikan ialah RM120,000. Sama ada rumah itu telah disiapkan atau sedang dibina oleh kerajaan. Maksudnya kalau subsidi pun boleh, ataupun rumah itu yang ada tanah dan juga untuk membina rumah pun dibolehkan. Pembelian rumah ini adalah mesti buat pertama kali untuk owner akibat ataupun untuk kediaman sendiri. Mempunyai pendapatan purata kasar minimal RM1,000 sahaja. Dan syarat yang terakhir ialah sumber pendapatan itu boleh disahkan oleh pegawai kerajaan yang kategori A ataupun penghulu kampung. Saya rasa syaratnya ialah paling mudah, dan gaji untuk RM1,000 minimum itu ialah saya rasa kebanyakannya memang mampu. Dalam membantu golongan ini memperoleh pembiayaan perumahan, syarikat JKP akan menjamin pembiayaan sehingga 100% daripada harga pembelian tertakluk pada jumlah maksimum RM120,000 yang saya bincangkan tadi. Ini termasuk insurans sekali, MRTA. Dan syarat-syarat yang lain ialah tempoh pembayaran adalah sehingga berumur 40 tahun ataupun maksimumnya 65 tahun. Dan kita juga memberikan kelonggaran kepada two generation loan. Kalau anak dengan ayah pun boleh kombinkan. Maksimumnya 65 tahun umur. Dan kadar faedah atau kadar yang dikenakan adalah dihadkan untuk bank-bank tadi. Dia tak boleh charge maksimum. Dia ada ceiling dia. Jadi secara umumnya permohonan pembiayaan perumahan sebut bahawa skim ini adalah sangat mudah dan sama seperti permohonan pembiayaan perumahan yang lain. Setelah mengenal pasti rumah yang ingin dibeli dan menyediakan semua dokumen yang berkaitan, pemohon boleh memohon pembiayaan perumahan di mana-mana cawangan bank yang mustahil. Yang saya sebutkan tadi 13 bank. Skim jaminan yang diwujud oleh kerajaan ini terbukti dapat membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah sendiri. Sehingga ini SJKP telah meluluskan sebanyak 3,000 permohonan jaminan berjumlah 136 juta. Dengan adanya jaminan ini oleh kerajaan melalui skim SJKP ini, peluang untuk mendapatkan pembiayaan perumahan kepada bank-bank yang membeli rumah kediaman ini terbuka luas, dan mereka mampuan membuat bayaran bulanan tidak perlu lagi menyewa. Dalam usaha SJKP memperluaskan lagi skim jaminan ini, kami bersedia menjalinkan usaha dengan pemaju ataupun agensi kerajaan dan kerajaan negeri yang membina rumah kos rendah atau sederhana, termasuk persatuan-persatuan perniagaan, bagi membantu golongan sasaran ini mendapatkan pembiayaan perumahan. Setakat ini kami telah bekerjasama dengan JPN, Jabatan Perumahan Negara, Felda, SPNB, Syarikat Perumahan Negara, untuk pembiayaan program perumahan yang dilaksanakan oleh mereka. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak Koperasi Pembangunan Tanah Putra Jaya Berhad atas kelancaran hari ini, dan juga kerana tampil ke hadapan dalam cadangan membangunkan rumah mampu bilik di seluruh Malaysia dengan harga yang bersesuaian mengikut pembiayaan dan kemampuan golongan rata rendah dan sederhana. Saya percaya dengan pembangunan projek perumahan-perumahan yang sedia ada, ditambah pula dengan sokongan oleh kerjasama bagi berbagai-bagai pihak antaranya institusi kewangan dan pihak media mempromosikan skim jaminan ini, saya yakin usaha kerajaan dalam meresetikan matlamat memastikan setiap keluarga di Malaysia memiliki rumah kediaman sendiri akan tercapai. Jadi dengan itu, saya sudahi dengan ucapan saya ini dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Mengaku pengarusan berkas di atas ucapan tadi, dan masa yang saat dan ketika yang kita tunggu-tunggu, ucapan pelajaran yang akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kewangan
Malaysia Dato' Haji Ahmad bin Haji Maslan yang juga Ketua Penerangan UMNO Malaysia dan Presiden Kelab UMNO Luar Negara. Majlis dengan segala hormat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saudara Hasim Anam selaku pengacara majlis, Dato' Nazrul Arshad Pengerusi Koperasi Pembangunan Hartanah Putrajaya Berhad, Dato' Sri M. Kavius Presiden PPP, Dato' Kamal Mak Ali daripada Prohas, Dato' Fatah Abdullah Presiden Angkasa, Dato' Dr. Ali Bahrum, Dato' Nasaruddin Haji Muhammad Kamil Pesuruhjaya Pengarah Pesuruhjaya Koperasi Selangor, wakil-wakil daripada negeri-negeri yang dijemput, tuan-tuan, puan-puan, masuklah rakan-rakan pada Indra Mahkota, sidang hadirin dan pemberita. Hari ini saya hadir dalam majlis ini yang saya anggap penting sebagai rakan kepada beberapa orang dalam operasi pembangunan Hartanah Putrajaya Berhad ini. Dan kerajaan mengalu-alukan usaha koperasi untuk menyediakan rumah mampu milik. Saya dimaklumkan oleh Dato' Fatah Abdullah ada 10,200 koperasi dalam negara Malaysia. Satu daripada koperasi 10,200 itu koperasi pembangunan Hartanah Putrajaya Berhad. Satu daripada 10,200. Daripada 10,200 itu ada 400 koperasi yang core bisnes mereka ialah menyediakan rumah, terutama rumah mampu milik. Saya bukan menteri koperasi, tapi menteri kewangan, timbalan menteri kewangan ni boleh cerita banyak perkara lah. Dan sebagai contoh, antara koperasi pada 400 itu yang paling aktif ialah Koperasi Sungai Ara Pulau Pinang yang dikendalikan oleh Bumi Putra dan melaksanakan pelbagai projek perumahan yang mereka telah laksanakan dan mereka sedang laksanakan. Hari ini di Dewan Rakyat saya ditanya oleh Yang Berhormat Dr. Michael Jayakumar Devaraj, Sungai Siput, pembangkang Sungai Siput. Dia tanya, berapakah bilangan keluarga dengan pendapatan RM3,000 sebulan dan ke bawah di Malaysia ini? Dan berapa ada rumah sendiri? Dan bagaimana tentang pinjaman perumahan dan sebagainya? Tadi saya tak menjawab soalan ini, saya menjawab tentang BRIM, soalan nombor 2, dan soalan nombor 5 tentang KWSP.